Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda dan juga Bapak Ibu guru, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan Kak Munas dalam Baper yuk. Bahas penelitian remaja yuk. Nah, kalau di episode yang lalu kita sudah membahas tentang mares bidang saintek dan sosial humaniora. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang saintek dan keagamaan. Bagaimana nih ada di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah mesti mengisi template proposal bidang keagamaan dan tentunya dari seorang bintang tamu kita yang juga merupakan Dewan Juri Mayres bidang keagamaan. Bintang tamu kita pada kesempatan episode kali ini adalah Kak Muhammad Munadi. Beliau adalah Dewan Juri Mayres bidang keagamaan dan beliau sehari-hari berprofesi sebagai dosen di UIN Surakarta. Bagaimana ada adik yang bidang keagamaan sudah siap untuk mendengarkan obrolan seru kami? Bagaimana topik-topik yang bisa kita angkat sebagai penelitian kita di tengah pandemik? Lalu, bagaimana cara kita mengisi template untuk bidang keagamaan? Yuk, kita langsung ngobrol saja dengan Kak Muhammad Munadi. Tapi sebelumnya, ya, bagi Bapak Ibu Guru dan bagi sobat muda semuanya yang baru pertama mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe ya. Episode ke- keempat ini kita masih membahas Mares Madrasah yang Research Supercam untuk apa sebagai salah satu upaya mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Tanpa buang waktu lagi, kita langsung saja sekarang ya, sahabat muda dan bapak ibu guru, kita ngobrol seru dengan Kak Munadi, Dewan Juri Mares Bidang Keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Munadi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Kak Munas, Alhamdulillah, di Solo ya, baik. Di Solo baik ya, Alhamdulillah Jakarta juga baik nih, kamu. Ya. ya, terima kasih nih atas uh, waktunya ya, karena ya. beliau ini uh, sibuk sekali ya, Bapak Ibu guru dan ada dia semuanya. Pak Munadi ini juri meres untuk bidang keagamaan. Tapi beliau ya. juga dosen di UIN Surakarta ya, UIN sekarang ya, Surakarta. Ya. <laughs> <laughs> Oke, ini kesibukannya. Belum-belum uh, ya. Belum. Oh, ya, belum kalau belum. nanti nunggu AICs di Solo itu kayaknya November November ya Oh iya nggak apa-apa sebentar lagi Iya menghitung hari Iya <laughs> eh, menghitung hari ini kesibukannya apa nih sekarang kamu? Ya biasa pengabdian Oh pengabdian ya memang harus <laughs> mengabdi ya dan mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan Iya betul nah nah ini kita mau ngobrol-ngobrol seru nih Kak Mun terkait dengan Mares khususnya bidang keagamaan ya kan ya. karena kan, Kak Munadi adalah juri keagamaan nih teman-teman semuanya nah ya. yang pertama Kak Munadi ini kita kan sudah mau tahun keempat nih Mares ya ya demi madrasah hebat bermartabat ya kan ya. nah gimana perkembangannya ya Kak Munadi lihat dari bidang keagamaan nih proposal-proposal bidang keagamaan seperti apa dari pertama kita di Bengkulu, kemudian eh, Manado Terus kita online, dan sekarang juga akan online. gitu. Kalau dilihat dari jumlah besaran proposal sampai laporan penelitian, paling buncit, Kak. <laughs> paling buncit, ya. Jumlahnya, <laughs> kuantitasnya paling sedikit, yeah. ya. Iya, yeah. jumlah kuantitasnya, tetapi dari tahun ke tahun naik. Jadi tidak tidak menurun, tapi jumlahnya oh, okay. naik. Cuma kalau dibandingkan dengan bidang Soshum maupun Sentek, itu paling buncit. Tapi kisarannya tetap separuh dari Soshum lah. Oh, Oke, okay. dari segi Kalo kuantitas proposal. Ya, ya, kuantitas oh, dari segi proposal. topik gimana, Kak? Keberagaman topiknya atau kalau mungkin... Ya, kalau keragaman topik luar biasa, ada yang pemikiran, ada ya pemikiran namanya contoh mamanya kalau di ekonomi Islam itu sudah bicara kaitannya dengan Bitcoin macam-macam itu. Kemudian praktek keagamaan dan tradisi keagamaan itu biasanya itu diantaranya itu. Jadi Memang agak luas, cuma memang irisan di bidang keagamaan itu kan beririsan dengan soshum. Jadi untuk membedakan secara pasti ini soshum atau agama itu susah mem memisah benar-benar itu susah. Kalau entek dengan agama jelas beda kan gitu. Betul sekali ya. Jadi yeah, kalau susu so -so -so. uh. Nah, tapi mungkin sekarang kalau ada interdisiplinari keagamaan kita akan lari ke keagamaan semua, kamu yeah. <laughs> Iya. Jadi nanti jadi laris gitu. Yeah. <laughs> tapi juga ini ya banyak topik-topik yang out of the box ya, kamu dari yeah. ya. yang mm -hmm. Ya mungkin tidak pernah kepikiran juga bagi kita sebagai juri yeah. gitu ya. Iya. Yeah. Ya contohnya tadi kayak pamannya mata uang yang non tunai itu kan sudah banyak diteliti oleh teman-teman Aliyah dan MTS hmm. di tahun 2020. Jadi yeah. ini mungkin melebihi pemikiran teman-teman yang backgroundnya ekonomi Islam. Tapi sebenarnya kalau di, dimasukkan ke Sosum juga bisa kan. Iya, yeah, betul ya. Cuma karena dia yeah. ada perspektif Islamnya ini ya, yeah. ya. keagamaan. <laughs> Sekarang ini sudah mulai pendaftaran kan, Kak Mun. sudah satu yeah, yeah. mm. Kita tinggal 25 hari lagi nih. Iya, yeah, yeah. Ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman, khususnya eh uh, adik-adik yang belum pernah bikin proposal atau madrasah-madrasah yang belum pernah mengirimkan proposal Meres, juga bukan madrasah riset gitu. Mereka yeah. bertanya, mereka tuh harus mulai dari mana nih buat bikin proposal, apalagi proposal bidang keagamaan. ya yeah kan kalau kalau mau kontekstual berarti kan tradisi keagamaan ketika di new normal kan bisa bisa ditelaah secara langsung kan. Jadi mamanya kayak tradisi keagamaan yang muncul di masyarakat ketika muncul corona itu kan bisa diangkat. Jadi konteksnya memang agak agak kekinian. Karena dikontekskan dengan keadaan sekarang corona itu sebenarnya beragama harus seperti apa, tradisi harus tradisi beragamanya harus seperti apa. Nah itu yang 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 bisa diangkat oleh teman-teman baik MTS maupun Alia. Yang lainnya namanya pemikiran keagamaan. Mm -hmm. kan ramai kan ketika mamanya awal-awal corona sholat jamaah harus berjarak sementaranya kan perintahnya imam kan harus suhu suhu vakum itu jadi harus rapatkan dan luruskan Nah. Luruskan. Kan, nah. Kan. ya. Jangan-jangan imamnya juga nggak tahu apa arti sofu sufu vakum, kan begitu. Nah, sekarang masih bilang sofu sufu fakum rapatkan, kan berjarak <laughs> Itu sebenarnya juga bisa diteliti sebenarnya Imam-imam itu ketika bicara pakai bahasa arab paham nggak apa yang dikatakan oleh imam itu? Ya alhamdulillahnya makmumnya juga nggak tahu, jadi agak aman juga kan? <laughs> jadi imamnya nggak ngerti, makmumnya nggak tahu gitu ya? Iya. <laughs> okay. yeah. Di hal-hal yang kekinian yang di yeah. uh, teliti gitu ya? Iya. Yeah. Ada ini nggak, kamu selain topik-topik yang kekinian gitu, ada topik unggulan nggak sih? Maksudnya ada nggak sih? Kira-kira uh, kalau topik ini tuh mungkin ada kelebihannya atau gimana gitu? Ketika kondisi sekarang ini, saya yakin banyak yang bisa kita teliti ya. Mm -mm. Kaitannya contoh, makanya, pemikiran keagamaan berkaitan dengan tradisi dengan pemikiran keagamaan Islam berkaitan dengan ibadah-ibadah selama new normal kayak apa bisa mm -mm. nah, diteliti contoh gus baha bicara tentang apa kemudian ustadz adi hidayat kayak apa kan bisa diteliti lewat youtube jadi kan tidak mesti ditanya langsung kepada ustadz yang ditayangkan di youtube kan bisa diteliti itu corak moderasinya kayak apa artinya hmm. moderasi kaitannya dengan keadaan kalau keadaan ya, corona ya. maka moderasi beragamanya harus seperti apa cara melihat beragamanya kayak apa namanya korban harus bagaimana ketika mesti kan bergerombol ketika menyembelih korban gambar bagaimana itu disikapi ya itu kan kesempatan yang luar biasa sebenarnya kalau bisa diteliti itu Kak Munas ya jadi ini ada di, di madrasah harus kreatif nih yang kreatif ya. melihat idenya ya. ya dengan segala keterbatasan kondisi saat ini sebenarnya justru memberikan ide-ide baru kepada kita gitu kan ya. Jadi mungkin mereka bisa melaksanakan atau melakukan konten analisis juga ya kan? Ya. Dimana misalnya topik topik A ini dibahas oleh Ustadz A B C D ya. gitu, ya itu ya. kan menarik ya. juga ya. Ya itu kan kayaknya belum <tuh> banyak itu yang meneliti. Ya benar-benar. Ya. Benar. Bisa yang lainnya mamanya ketika beragama beragamalah dalam Ngelam. konteks mamanya kan sekarang di YouTube kan banyak itu antar agama. Pendeta Satu mewawancarai mamanya para orang yang sudah keluar dari Islam bisa diteliti. Nah, nanti di kantor di oleh uh, YouTube yang lainnya yang orang Islam me bertanya kepada orang yang keluar dari agama non-Islam masuk ke Islam. Nah, ini kan bisa diteliti itu. Itu kan menarik itu. Bagaimana sebenarnya uh, wacana yang dikembangkan oleh teman-teman yang dialog antar agama gitu. Iya, nah. itu, ya, itu bisa diteliti itu. Kayaknya belum ada ya kita mendapatkan tokoh dialog antar itu. agama ya iya. di dalam media ya. Ini bisa nih iya. buat teman-teman ya yang berani iya. ya. Nah, tapi iya. ini harus komprehensif nih oh iya. melihatnya. Gitu. Itu kayaknya kalau ini bisa diteliti itu bisa melebihi pemikirannya teman-teman jurusan perbandingan agama. Atau studi agama-agama ini bisa menarik iya. bisa diteliti anak aliyah atau MTS dan begitu. Betul. Dalam konteks nggak usah tinggi-tinggi. Iya. sederhana saja kan begitu. Sesuai dengan kapasitas mereka ya. ya. Nah jadi ini juga pesan nih buat Bapak Ibu guru yang di madrasah, ini kan lomba pelitnya buat adik-adik remaja ya. Jadi nggak ya. usah pemikiran yang kompleks-kompleks tinggi-tinggi -kompleks, ya. tapi gimana mereka bisa melihat hal yang kompleks dari kacamata mereka sebagai remaja? ya, gitu ya kamu benar. ya. 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 Oke. Nah, sekarang kita mau masuk sedikit nih, kamu ke sesuatu yang teknis nih. Kita bicara juknis. Nah, ya. karena juknis tahun ini kan berbeda dengan juknis ya. tahun sebelumnya. Ya. Lalu kemudian kita katakanlah itu extended abstract yang kita jadikan sebagai sebuah mini proposal. Iya. Ini banyak nih, kamu yang bertanya tentang apa sih harus mereka uh, isikan di template tersebut? Nah ini kita coba share ya uh, judulnya. Yeah. Nah ini buat adik-adik yang mau menulis ya proposal yeah. uh, keagamaan, nah, kita tanya nih sama jurunya keagamaan. Apa oh, sih yeah. yang mereka harus isikan Poin-poinnya itu? Ya. Nah, kita masuk ke latar belakang masalah, Kamun. Ya. Apa sih yang mesti diisikan oleh ada-ada ini ketika mereka melakukan penelitian keagamaan? Latar belakang masalahnya itu seperti apa yang perlu diisikan? Ya. Oh, poinnya aja gitu. ya Di latar belakang masalah sebenarnya contoh umpamanya ketika membahas tentang eh, moderasi ketika keadaan corona semacam ini, bagaimana teman-teman ustadz dan kiai itu bicara tentang ibadah. Nah, itu kan bisa 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 diteliti, bisa ditelaat di latar belakang masalah berapa jurnal yang membahas itu. Saya kan kan sudah banyak itu. Jadi, pendekatannya ada yang pakai kaidah usul fikih, darul mafasid di mukaddamun ala jalbil masalih, mamanya. Jadi menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada ibadahnya. Oke. Itu ideal. Nah, nanti langsung di di realitasnya bahwa penelitian-penelitian berkaitan dengan ibadah di rumah itu kayak apa. Nah, itu disampaikan di latar belakang masalah. Jadi eksplorasi hasil-hasil penelitian orang lain yang setema itu harus diungkapkan di latar belakang masalah. Jadi nggak usah luas-luas. Namanya -luas. tentang tadi, itu nggak usah bicara Indonesia itu mengalami corona sehingga semua sendi kehidupan itu lumpuh, itu nggak usah. Langsung saja bahwa keagamaan ketika dihadapkan dengan corona, yang namanya agama lebih banyak ngumpul-ngumpulnya tiba-tiba harus ada corona, maka harus bagaimana? nah di latar belakang masa dieksplorasi hasil-hasil penelitian dari jurnal-jurnal yang ada. Saya yakin ini paling paling kontemporer kan? 2020, 2021 sudah banyak penelitian tentang itu. Tetapi kaitannya dengan konteks bagaimana kiai-kiai atau Ustadz-Ustadz itu moderat kaitannya dengan kondisi yang ada. Itu bisa bisa ditulis di latar belakang masalah. Oke okay, nah, ya. Jadi kalau misalnya mereka mengangkat topik moderasi beragama, ya mereka melihat pada saat sekarang ini, lalu coba ditambahkan dengan penelitian-penelitian ya. Ya, iya. Ya. Nah, lalu oh, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah ini juga suka suka ada yang tukar-tukar nih, Kak Mun, ya. ya. Yang mana tujuan, yang mana rumusan. Nah itu ya. gimana nih membantu teman-teman ini nih? Jadi sebenarnya titik Masuknya di latar belakang masalah jadi kalau latar belakang masalahnya sudah fokus itu membuat rumusan masalahnya juga gampang mm -hmm. jadi mamanya rumusan masalah itu jangan pertanyaannya tentang apa apa itu tentang titik-titik nah itu itu jangan rumusan masalah begitu tapi mm -hmm. rumusan masalah lebih banyak bagaimana dan mengapa mm -hmm. nah, mamanya mengapa Ustadz berpandangan bahwa Sholat berjamaah itu harus berjarak, sementara idealnya itu rapat. Nah, itu kan bisa ditanyakan mengapa? Alasan keagamaannya apa? Nah. nah, itu kan bisa 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 ditanyakan di rumusan masalah. Nah, tujuan penelitiannya menjawab rumusannya. Jadi kalau rumusan masalahnya bertanya tentang bagaimana. Maka, tujuan penelitiannya tentang proses. Kalau hmm. rumusan masalah itu pertanyaannya mengapa, maka tujuan penelitiannya menjawab alasan alasan-alasan yang dibangun oleh kiai dan ustadz kaitannya dengan ketik sholat berjamaah itu berjarak. Hmm. Jadi, ketika rumusan masalah itu dua pertanyaan, maka tujuan penelitiannya juga dua. Jadi imbang antara rumusan dengan tujuan, gitu, Kak Munas. Betul ya. Jadi karena kita kadang juga pernah mendapatkan proposal, gitu ya, rumusan yeah. masalahnya satu, terus tiba-tiba tujuannya jadi dua. Dua nah, Itu ada rumusan, <laughs> terus tiba-tiba tujuannya baru lagi, gitu ya. Iya. Yeah. Nah, jadi gitu ada-ada ya rumusan masalah itu adalah berupa pertanyaan, ya. Nah tadi ke, Kak Munas mengatakan, coba dieksplorasi pertanyaan mengapa ya atau bagaimana ya. Yeah. Bagaimana pandangan para ustadz misalnya yeah. terhadap moderasi beragama pada saat Corona? Itu yeah. berarti kan ada yang akan menjawab untuk mengetahui ya pandangan para ustadz tersebut, begitu ya? Yeah. Yeah. Jadi kalau satu rumusan masalahnya tujuan pertanyaannya juga satu, yeah. ya? Kalau dua ya dua, ya yeah. rumusan masalah satu tujuannya dua atau rumusan masalahnya dua tujuannya satu, gitu ya? Yeah. Nah, <laughs> harus uh, berimbang yeah, di Harus <laughs> Oke. Okay. Lanjut nih manfaat penelitian. Nah apa yang mereka mesti tuliskan di manfaat penelitian ini kamu? Ya contohnya mamanya ketika meneliti tentang tadi alasan-alasan mengapa para kiai berpendapat bahwa sholat berjamaah boleh berjarak. Hmm. Nah manfaat bagi hukum Islam apa? Nah, bagi lembaga pendidikan untuk pun lembaga pendidikan yang mempersiapkan para dai itu apa? Lembaga pendidikan yang mempersiapkan para ahli hukum Islam apa? Nah, termasuk madrasah bagaimana? Mata pelajaran mata pelajaran fikih itu kontekstual. Nah, dan ke Kementerian Agama manfaatnya apa? Ya, nah, itu. Jadi bisa mengembangkan mamanya wacana pengembangan fikih kontemporer itu kayak apa? bagi lembaga pendidikan di syariah mamanya, nah, itu manfaatnya begitu. Di samping manfaat yang tekstual itu menambah wawasan istimbat hukum atau dalam pengembangan penetapan hukum yang benar-benar kontemporer. gitu. Nah, gitu. Jadi ada-ada harus ada bisa melihat nih ya kira-kira. <tuh> Uh, ada dia melaksanakan penelitian lalu uh, siapa ya atau kelompok yang mana stakeholders yang mana ya kan mendapatkan manfaat yeah. dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi mereka ya yeah. itu yang mestinya kita diisi nah kalau yeah. ini yang suka banyak kebingungan nih kamu yeah. kajian teori ada tinjau pustaka ada nah yeah. ini perbedaannya <laughs> apa nih terus kalau kita mau naruh dalil itu di sebelah mana tuh dalil tuh? nah. ya yeah, kajian teori sebenarnya bisa saya menjawab, paling gampang bagaimana judul itu muncul? Artinya, mamanya variabelnya apa? Contoh, mamanya kaitannya dengan sholat jamaah berjarak. Maka teorinya harus menjawab pertanyaan: apa itu sholat berjamaah? Mengapa sholat berjamaah? Bagaimana? Salat berjamaah. Jadi di teori itu menjawab apa, mengapa, dan bagaimana. Gampangnya itu. Jadi dan juga dalam memaparkan dalam teori ini jangan sekedar kayak anak SD itu menyusun clipping. Okay. Jadi ya jadi mamanya kutipan langsung ditempel di copy paste. Tetapi ya harus ada apa namanya bahasa bahasa para peneliti sendiri. Jadi anak MTS ketika mendefinisikan sesuatu tidak harus copy paste, tetapi hmm. menulis ulang dengan bahasanya sendiri, tetapi ada sumber kutipannya. Nah okay. itu lebih menarik. Berarti ada kontribusi peneliti dalam menyusun teori itu. Nah, termasuk menjawab mengapa. Nah mengapa itu dengan bahasa anak-anak bisa? Adik-adik sesuai MTS maupun Aliyah menuangkan tulisan dari kutipan orang lain. Jadi bisa kalimat tidak langsung dari penulis. Jadi tidak mesti harus copy paste. Memang kalau copy paste boleh, tetapi harus ada yang namanya komentar dari penulis atau peneliti sehingga ada kontribusi peneliti kaitannya dalam penyusunan teori. Jadi, minimal di kajian teori itu menjawab pertanyaan: "Apa, mengapa, dan bagaimana?" Itu okay. kalau kajian teori. Mm -hmm. Nah, berbeda dengan tinjauan pustaka, tinjauan pustaka itu adalah menelaah, menelaah hasil-hasil menelaah penelitian yang setema. Mm. Ya Kalau mamanya ibadah di era pandemi, ya berarti tema-tema. Penelitian tentang ibadah di era pandemi seperti apa? Nah, hasil penelitiannya kayak apa? Dituangkan di tinjauan pustaka minimal menjawab secara teori sebelum di lokasi penelitian itu sesuai dengan tujuan penelitian. Hmm. Jadi mengacunya tujuan, di tujuan penelitian, tetapi mendasarkan pada hasil penelitian. Yang selama ini sudah diteliti oleh orang-orang sebelum adik-adik meneliti, peneliti. itu pasti ada. Jadi menjadikan ada perbedaan antara penelitian adik-adik MTs maupun aliyah dibandingkan dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi positioningnya jelas, bedanya jelas antara penelitian adik-adik aliyah maupun sanawiyah dibandingkan dengan penelitian-penelitian Sebelumnya itu tinjauan pustaka itu. Nah kalau dalil itu posisinya ditaruh di mana kamu? Di kajian teori atau di tinjauan pustaka? Dalil, dalil cocoknya di tinjauan pustaka kalau menurut saya. Ya, pustaka ya? Ya, karena pustaka. kan akan ketemu ya. Oke, jadi itu ya buat ada yang mau bikin proposal keagamaan, tadi bisa mendengarkan dari eh, Kak Munadi, gimana misalkan apa mengapa bagaimananya di kajian teori. sedangkan tinjau pustaka lebih kepada penelitian, -penelitian yang relevan ya, yang dilaksanakan sebelumnya, kemudian kalau misalnya ada dalil-dalil yang mau disampaikan ya sok silakan gitu, di tinjau pustaka aja. Ya. Dan itu cari buku-buku ya. yang yang agak terbarulah. Jangan lebih tua bukunya daripada penelitiannya kan gitu. Iya. Kira-kira uh, berapa tahun terakhir kamu? Lima atau sepuluh atau gimana? Ya kalau anak Aliyah dan Sanawiyah ya sepuluh lah. Sepuluh boleh kasih bonus sepuluh ya. Tahun. Ya. <laughs> mm -hmm. Tapi kalau mereka bisa dapat lima tahun berarti lebih bagus gitu ya? Ya ya. Kan banyak ibu eh, kan banyak. Ya, nah, saya yakin ini juga latihan adik-adik sanawiyah maupun aliyah latihan membaca teks-teks asing. Ya, nah, ini kan berarti otomatis adik-adik kan di samping bisa melakukan penelitian juga, yang kedua adik-adik bisa latihan membaca teks asing. Ya, nah, ini kan latihan luar biasa itu kalau bisa dilakukan. Jadi combo ya mempersiapkan ya. apa, proposal penelitian, sekaligus itu membaca teks untuk uh, meningkatkan kemampuan literasi ya. berarti ya, ya. 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 itu ya. ada-ada. Jadi memang kalau kita peneliti harus banyak baca. Nah sekarang juga di kita kan ada portal Garuda Ristek Brin itu bisa dimanfaatkan oleh adanya semuanya. Ya. Nah itu ya, banyak untuk... yang bisa kita lihat kok di, <tuh> di internet. Jadi nggak usah khawatir ya. ya. Nah berikutnya itu kolom yang harus diisi apa sih? Nah, hipotesis. Hipotesis mesti ada untuk penelitian kuantitatif atau boleh dikosongkan saja, kamu bagaimana? Oke, hipotesis kalau uh. penelitiannya kuantitatif dipersilakan pakai hipotesis, tapi hipotesisnya dasarnya dari teori dan telah pustaka. Tapi uh. lebih identik hipotesis itu disusun berdasarkan uh. pada teori yang disusun. Jadi, okay. jangan, kalau di teori tidak nyambung, ya berarti harus nyari teori yang memang ada sambungannya antara variabel bebas independen dengan dependen, kan begitu? Sehingga memudahkan dalam penyusunan hipotesis, karena hipotesis itu kan kerangkanya adalah asumsi ketika mau melakukan penelitian bahwa penelitian itu diterima atau ditolak. Nah, kalau kualitatif, tidak perlu nggak apa-apa. Sebenarnya kalau di penelitian kualitatif bisa saja pakai hipotesis. Tetapi harus yang namanya hipotesis kerja. Nah, hipotesis kerja itu yang 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 apa namanya yang diperlukan dalam penelitian kualitatif. Itu. Nah, kalau apa ah, gimana tuh kamu? Contoh bikin oh, hipotesis nih buat yang penelitian kuantitatif nih. Hmm. Jadi umumnya kalau X1 dengan Z, maka hubungan antara X1 dengan Z, pengaruh okay. X1 dengan Z itu bisa. Nah, tinggal okay. nanti hipotesisnya itu dasar teorinya seperti apa. Nah ini harus kuat dulu, oh, hipotesis di teorinya kayak apa. Oke. Okay. Kalau menurut teman jadi eh, tadi sudah disampaikan ya, Jadi hipotesis eh, hubungan X dan Y misalnya begini. Kalian melakukan penelitian tentang eh, apa konten pengaruh konten eh, ceramah YouTube terhadap eh, moderasi beragama misalnya, ya. Apakah terdapat pengaruhnya? Maka kalian mengatakan hipotesisnya ya konten eh, ceramah YouTube berpengaruh terhadap eh, moderasi beragama siswa madrasah. Dan eh, hipotesis nolnya berarti konten uh, ceramah YouTube tidak berpengaruh terhadap jadi <tuh> kalian bisa membuat hipotesisnya yeah. nah, <tuh> lalu di metode penelitian nah ini sebenarnya sudah cukup jelas ya Kamun uh, metode yeah. yang digunakan nah subjek penelitian nah tapi mungkin ini masih suka ketukar-tukar juga nih ya hmm. ada mereka nulis populasi sampel itu di bagian teknik dalam pengumpul data nah ini yeah. mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Kamun Ya. di kolom metode penelitian ini apa yang mestinya ya. mereka tuliskan? Ya. yang paling penting di metode penelitian adalah cara mendapatkan data di lokasi penelitian. Hmm. Jadi nggak usah banyak kutipan, menurut ini, menurut itu, menurut ini, menurut itu nggak perlu, nggak perlu banyak kutipan. Jadi satu satu kutipan, caranya bagaimana? itu yang harus dipaparkan di metode penelitian. Contohnya metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif mamanya. Ya berarti menyampaikan bahwa dari tujuan penelitian itu penelitian ini cocoknya bapak memakai penelitian kualitatif. Kualitatif artinya tidak pakai data statistik dan harus lebih banyak menggambarkan kalau di tujuan penelitiannya adalah proses bagaimana berarti harus memaparkan bagaimana itu terjadi, pamannya ketika seorang ustadz mengatakan bahwa diperbolehkan untuk sajama itu berjarak, nah bagaimana ustadz itu menetapkan hukum itu eh, dasarnya apa eh, berarti kan seorang peneliti harus wawancara kitabnya apa berarti pakai dokumen dokumen kitab ini halaman sekian dan ditegaskan oleh Ustadz begini 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 nah itu berarti kan ada yang namanya triangulasi atau keabsahan data bahwa pernyataan Ustadz itu ada dasarnya berupa dokumen kitab-kitab fikih yang memperkenankan bahwa sholat jamaah itu boleh berjarak. Nah, itu harus disampaikan di metode penelitian. Jadi, cara mengumpul datanya kayak apa? Kalau wawancara, wawancara tentang apa? Siapa yang diwawancarai? Nah, semuanya itu harus mendasarkan pada tujuan penelitian. Gitu, Kak Munas. Oke, nah jadi sudah jelas ya, ada yang ya, metode yang digunakan apa, terus dijelaskan sedikit, dan disampaikan mengapa Metode itu yang digunakan gitu ya, ya. lo nanti ngumpulkan datanya. Eh, uh, pakai apa? Wawancara? Kenapa wawancara? Ya. Gimana wawancaranya? Siapa yang diwawancarai ya? Kak, ya. lalu ya, memilih uh, sampel subjek atau partisipannya seperti apa? Ya, nah, kalau, Jadi kalau, cara, kalau di kualitatif tadi, mamanya subjek dan informan. berarti subjeknya adalah Ustadz. Mm -hmm. Nah, informannya bisa mamanya santri atau pengikutnya. Oke. Okay. Ya, karena di YouTube bisa dicek komentatornya berapa, subscribernya hmm. berapa, yang like di, di kasus tentang apa namanya sholat berjamaah boleh berjarak berapa, yang komentar berapa, komentarnya seperti apa. Nah itu kan bisa dimasukkan itu. Iya. Ya. Sebenarnya menarik ini ya di, ya. di tengah uh, pandemik ini kalau ada yang berani apa meneliti. Uh, konten ya konten analisis ya, konten ya. dari komentar-komentar yang uh, ya ada ya. di sosial media ya nah. nah itu juga juga satu yang ya. menarik gitu ya. nah kalau rencana analisa data ini apa yang mereka pasti tuliskan kamu nah analisis data itu kan yang bisa dilakukan adalah para peneliti itu melihat sesuai dengan tujuan penelitiannya jadi maksudnya kalau di tujuan penelitian menyatakan alasan-alasan penetapan hukumnya. Maka, alasan penetapan hukumnya itu disampaikan, "A, nah, A itu dasarnya dari wawancara Ustadz bilang Begini-begini kemudian dicek di dengan dokumen kitab yang mendukung apa Ustadz dicari oleh peneliti kitabnya apa, nah, kitab yang lainnya yang mendukung apa." nah itu bisa di apa namanya display dulu kemudian direduksi mana yang kurang tepat atau mana yang selaras dan itu setiap saat ada jawaban itu nah, itu yang diambil dibuat kesimpulan nah caranya begitu ada sekalian jadi memang prosesnya agak panjang tetapi dengan apalagi di era pandemi ini sebenarnya kita berada di Depan laptop, dengan kita download YouTube, mamanya kita bisa ngecek dari tayangan, kemudian dicek di komentar, kayak apa komentarnya, subscribernya berapa, yang like berapa, masing-masing itu kayak apa trennya, yang positif berapa, yang negatif berapa, dari apa yang dinyatakan oleh ustadz di YouTube itu nah itu hmm. namanya analisis data jadi terus cek terus menerus kaitannya dengan pendapat Ustadz itu kaitannya dengan tema penelitian gitu Kak Munas oke okay. okay. jadi itu simpelnya ada rencana analisis data itu kira-kira kalian mendapatkan data lalu apa yang kalian lakukan sampai kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan simpulan, dari data tersebut ya, ya, nah ya. gitu ya Nah ya nanti kalau jadwal penelitian itu mah uh, gampang lah ya kita sekalian ya. Uh, apa saja sampai menulis laporan menyesuaikan dengan waktunya Daftar pustaka apalagi ini bisa banget dibantu sama guru-guru di sekolah, di madrasah ya, ya. <laughs> Guru bahasa Indonesia gitu ya, ya atau guru bahasa Inggris ya Atau ya. guru yang memimpin bisa ditanya untuk daftar ya. pustaka ya. adek adik saya rasa uh, apa yang dijelaskan oleh Kak Munadi tadi bisa banget nih membantu buat siswa madrasah Sanawiyah dan madrasah Alia yang akan membuat proposal bidang keagamaan, nah ikutin tadi itu petunjuk dari eh kakak juri kita bidang keagamaan Kak Munadi. Ya. Lalu kamu eh ya. terakhir nih. Kira-kira apa nih tips dan strategi yang bisa diberikan kepada adik-adik akan menulis proposal bidang keagamaan? Ya. Yang paling utama kalau kalau bisa lolos atau tidak itu yang paling utama, trennya kayak apa? Ya, yeah. yeah. viralnya kayak apa? Jadi kalau itu semakin baru, novelty, mm -hmm. orang lain belum pernah meneliti, itu kemungkinan bisa lolos cukup tinggi. Okay. Tapi kalau sudah biasa-biasa saja, itu saya yakin bisa ditertolak di awal. Hmm. yang pertama, yang kedua, kebaruan ya, berarti yang pertama ya. Ya, kekuatan di latar belakang masalah posisi okay. yang diteliti itu sebenarnya memang benar-benar perlu diteliti atau tidak. Hmm. Ya, kalau kalau sudah biasa ya kemungkinan kecil juga untuk bisa lolos. Yang ketiga sesuaikan dengan template lah. Itu yeah. yang paling utama, nah. ya, yang, ya. Itu yang terakhir, yang ketiga, <laughs> metode penelitian untuk menyelesaikan tujuan penelitiannya seperti apa, kompetitor nggak sama nggak antara tujuan dengan metode penelitiannya. Jadi, harus nyambung antara tujuan penelitian dengan metode penelitian, jadi nyambung semuanya. Jadi, kalau okay. diambil, ditarik lurus, diambil apa namanya garis tengahnya nyambung antara latar belakang masalah tujuan penelitian dengan metode penelitian. Nah, nah yang gitu. paling akhir sesuai dengan template Sering dan template. jadwal Nah. Ya. Betul itu ya. <laughs> Jangan sampai paling telat 25 Juli itu sekalian tapi 26 Juli ya otomatis nggak ya. masuk ya. ya. <laughs> Jadi itu ada dia semuanya buat siswi dan siswa Sanamia dan Aliyah yang ingin uh, membuat proposal bidang keagamaan tadi ada tips dari Kak Munadi coba kalian perhatikan isu yang viral dan kaitannya dengan keagamaan sehingga topik kalian itu memang topik yang baru ya kebaruan lalu kemudian yang kedua tadi disampaikan bahwasanya latar belakang itu harus menjual jadi kalian nah. harus bisa tuh ya menjual di latar belakang untuk meyakinkan dewan juri penelitian ini perlu loh buat dilaksanakan nah yang ketiga tips dari Kak Munadi tadi adalah Kalian harus menulis dengan cermat Sehingga apa yang kalian sampaikan di latar belakang Masalah, rumusan, tujuan Dan metodenya itu nyambung ya nyambung, yeah. nggak kayak bikin gado-gado ya yeah. <laughs> Semuanya <laughs> Jadi satu ya Ya yeah judul tujuannya kemana metodenya apa yeah. terus nanti uh, ini apa? gimana gitu ya <laughs> karena benar karena memang kita pernah terima proposal ya kamu ya yeah, yeah. metodenya disampaikan kuantitatif lalu dia kemudian uh, melaksanakan wawancara terus analisis datanya pakai statistik deskriptif nah kita belum yeah. ngapain sebenarnya <laughs> kita nah, jadi yeah. Kita ada di semuanya. Terima kasih banyak Kamun, saya semoga ya. bisa bermanfaat nih bagi adik-adik ya. yang akan Amin. sakit proposal. Ya, ya. ya. Sampai ketemu lagi Kamun ya. di lain waktu dan kesempatan kita ya. berbagi lagi dengan adik-adik ini. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamunas. Itulah tadi obrolan seru kami bersama dengan Kak Munadi Dewan Juri Meres Bidang Keagamaan. Gimana adik-adik? yang ingin meneliti di bidang keagamaan, ada di yang Madrasah Salamiyah, ada juga Madrasah Aliyah, sudah mendapatkan ide kan? Tadi Kak Munadi sudah membagikan tips dan strateginya, sudah memberikan kira-kira topik-topik apa yang menarik buat diangkat, dan yang lebih penting lagi sudah memberikan ancar-ancar gimana cara mengisi template proposal bidang keagamaan. Jadi nggak ada alasan lagi nih, ada yang tertarik untuk meneliti di bidang keagamaan untuk tidak mengirimkan proposalnya masih ada waktu 25 hari lagi dan itu tentu saja bisa banget buat kalian menyusun proposal. Sampai di sini dulu baper untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di baper episode berikutnya. Baper yuk, bahas penelitian remaja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.